dan maju ke depan. Bapak Mulyanto. Seperti inilah kericuhan yang terjadi di cabang olahraga drumband pada PON Jabar 2016 yang berlangsung di Kabupaten Bogor. Provinsi Aceh tidak terima timnya menjadi juara bersama mendapatkan perak. Dengan Provinsi Jawa Barat saat hasil putusan juri, sementara tim Banten menjadi pemenang dalam lomba unjuk gaya dan berhasil mendapatkan emas disusul DKI dengan raihan perak di nomor lomba berbaris. Tim Jabar berhasil meraih medali emas. Para pengurus tim drumband Aceh beserta beberapa pengurus kontingen lainnya menuduh juri atau panitia pelaksana tidak terbuka dengan penilaian yang dilakukan. Bahkan mereka berencana akan memperpanjang kaos ini melalui jalur hukum yang berlaku. Dari hasil pertandingan drumband terakhir, kontingen drumband Jawa Barat menjadi juara umum dengan mengoleksi 5 medali emas. Dari Kabupaten Bogor, Chevy Alfiadrian melaporkan untuk Demika.